Dulu semua tanah itu di bawah air dan tanah itu penuh dengan garam kristal. Setelah lautnya mundur, sekarang tanah ini terpapar untuk air hujan. Sedikit hujan melarutkan garam dan tiba-tiba lubang muncul, tanah amplas. Ini semua garis pantai yang baru akan hancur. Makanya baru ada itu peringatan papan warna merah, jangan masuk, bahaya. Lihat Bapak Ibu, setiap tahun lebih parah. Makanya ada itu yang namanya sinkhole, sinkhole, danger, danger, sinkhole. Garam. Oh, garam itu ya? Bekas putih-putih. Ini namanya laut apa? Laut mati. Laut hidup. Oh, laut atau mati. Laut asin. Oke, siap. Atau dengan dicuci ion-ion yang membawa garam tidak bagus ke laut, tinggal di tanah, hanya yang bagus. Ya. Jadi laut ini, teman-teman, namanya laut mati atau laut garam. Kadar garamnya itu 10 kali lipat dari garam biasa atau laut biasa. Nah, menurut guide-nya mengatakan burung pun tidak bisa lewat di atasnya, pasti akan merasa seperti tabrak kaca. Seperti itu informasinya tadi. Demikian informasinya. Dulu laut mati, masih di seputaran laut mati. Keadaan alam yang berubah. Ini laut udah datang, aku nanya tadi siapa yang manggil. Tapi tetap indah. Dari orang Filistin, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Wow, dampaknya marah Saul, dan dari saat itu dia mengikhtiarkan untuk membunuh Daud, dan Daud melarikan diri sebelah kanan. Bapak Ibu, saya rencana juga di sini semua National Park tutup, tetapi ini tempatnya di lembah, di dalam ada gua paling di itu di mana ada pohon-pohon penghijauan, mulai naik ke arah atas. Ada gua di mana Daud bersembunyi bersama orangnya, dan Saul membawa 3,000 orang yang terpilih. Wadi Daud, lembah Daud. 3,000 orang Bapak Ibu Saul membawa untuk cari Daud dan orangnya di lembah Engedi, karena Saul tahu dia punya urusan sama siapa. Dan Bapak Ibu, kebetulan. Ya, kebetulan Saul masuk ke gua mau buang hajatnya di gua di mana Daud bersembunyi. Ini bukan kebetulan, ini rencana Tuhan. Dan orang Daud kasih tahu dia telah genapi nubuat bahwa dia akan menyerahkan musuhmu kepada tanganmu. Lakukan kepada dia seperti dia mau melakukan kepadamu. Maksud, finish him, bunuh dia. Daud mendekati Saul dari belakang, tapi daripada dia tusuk Saul, hatinya berdebar-debar dan cuma maaf, dia ya, potong jubah. Oke, silakan. Dan Saul sudah diurapi. Ya, dan Saul keluar dari gua dari jauh. Bapak Ibu, ini Daud yang gentleman yang menerima urapan Tuhan kepada Saul. Disujud, menyembah dan katakan, hai rajaku, engkau telah Tuhan menyerahkan engkau kepada tanganmu. Tanganku, kalau aku mau membunuh engkau, aku bisa. Ini buktinya, dia melampaikan. Tapi aku tidak pernah akan menjamah yang diurapi oleh Tuhan. Lihat dulu jalan sebelah kiri. Ini berjuta-juta dolar di sini, Engedi.
Esa 30 tahun yang lalu semua grup saya makan siang di sini. Semuanya hancur oleh fenomena ini. 30 tahun tidak ada renovasi. 20 tahun, 20 tahun itu hancur. 30 tahun kami makan siang tidak bisa renovasi, tidak. Lubang-lubang semua. Ya, tidak boleh masuk. Jadi ya, Pak. Nanti bisa dioperasi ya. Proyek yang mereka sudah mulai. Hanya tinggal itu berfungsi. Kenapa ditunda saya tidak tahu. Mereka membawa air dari Laut Merah ke Laut Mati. Saya melihat setiap tahun, setiap kali saya membawa grup dari Tabang, saya melihat pipa-pipa yang raksasa itu yang dipasang. Bapak Ibu, rencana membawa dari Laut Merah, Laut Merah tinggi nol ke Laut Mati 400 minus. Bapak Ibu, dengan pipa, di pipa itu air akan mengalir di arus yang kuat sekali karena gravity. Ada perbedaan 400 meter lebih. Apa yang bisa dimanfaatkan dari itu? Di mana air sampai Laut Mati, di sana kami pasang turbines untuk membangkitkan tenaga listrik. Sudah semuanya ini sudah dilakukan. Sekarang ini tahap terakhir. Tahap terakhir mereka di, setelah itu Bapak Ibu, akan ada fabrik desalinasi air itu yang datang dari Laut Merah. Sebagian akan pergi ke irigasi, dibagi oleh Yordan dan Israel. Yang sisanya garam tinggi dimasukkan di Laut Mati. Lengkap. Lengkap Bapak Ibu. Saya kira masih perlu satu tahun. Saya kira menunggu sampai fabrik desalinasi dipasang dan turbin itu. Pipa sudah dipasang, saya melihat itu. Ini spa hancur. Spa hancur. Mereka mau perkosa malaikat itu. Benar itu. Malaikat aja pergi perkosa. Ya, makanya rumah Lot di kebun. Rumah Lot di kebun Papa Ibu, dan mereka suruh Lot supaya dua malaikat diserahkan ke tangan mereka. Ada bahasa Indonesia, mereka mau menghampiri mereka. Mau di perkosa ya. Malaikat. Lot Papa Ibu benar manusia baik. Dia menawarkan anaknya diri karena mereka tamu. Anak perempuan dia, tapi mereka tetap tidak mau. Karena maunya lah sama laki-laki. Bapak Ibu, mereka tidak tahu punya urusan sama siapa. Ini Mikael. Makanya malaikat menghilangkan pintu. Mereka mulai cari-cari mau masuk. Tidak bisa. Dan malaikat suruh Lot bawa istri, bawa dua anak perempuanmu dan cepat lari dan keluar. Tapi jangan sampai menoleh, memandang ke belakang. Karena kami tukang balikan. Satu tidak tahan diri, memandang ke belakang. Siapa itu? Istri Lot. Dan dia mengubah jadi? Sebentar lagi kita akan mengucapkan selamat pagi buat istri Lot. Masih ada di sini. Sholat juga ditawar-menawar dulu jadi lima. Benar-benar bagus banget, ya ampun. Iya, mungkin ya. Iya, memang mungkin memang. 10 menyan dalam bahasa kalau kebaktian Yahudi. 50 jadi 5. Harus ada 10 laki-laki hadir dari ini. Wow. Dari situ dongengnya. Gimana Pak bayang-bayang ini? 50 turun naik lagi. Keren banget deh pokoknya ini. Itu lurus di depan ada satu tiang garam. Ini teman-teman, ini kita menuju Sodom dan Gomora. Saya akan menuju ke patung Lot yang sudah membatu menjadi tiang garam. Nah, ini saya zoom. Itu ada seperti patung yang besar ya. Itu dulunya adalah Lot yang sudah tertutup oleh garam. Nah, garam itu terus menutupi sehingga
membentuk seperti itu. Ya, ini gambarnya yang nyata saya ambil dari jarak 200 meter. Karena ketinggiannya sendiri saja ini sudah lumayan tinggi ya, teman-teman. Ketinggiannya diperkirakan 60 meter. Nah, sedangkan jarak dari saya ini berjarak sekitar 100 meter. Ya, karena tinggi sekali. Jadi ini saya zoom supaya agak terlihat jelas. Dan ini potret yang bisa saya tangkap melalui kamera saya. Inilah tebing-tebingnya yang begitu tinggi, di mana Alkitab telah menceritakan sejarah yang nyata. Demikian informasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.